أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ketua Pekjawas Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah yang kami hormati, Pengawas Kecamatan Pengawas Madrasa Kecamatan Lehitu dan Lehitu Barat yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati. Pertama-tama kita selaku hamba Allah, marilah kita patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di Kecamatan Salawut Lihitu Lihitu Barat dalam rangka tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru dan pengawas dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan
dan salam. Mari kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan dinul Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang merah yang saat ini kita nikmati. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita melakukan supervisi perdana di Kecamatan Lihitu dan Lihitu Barat, untuk Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, pada hari ini saya dengan Ketua Pokjawas untuk melakukan supervisi ini sudah dari bulan kemarin sampai bulan ini, yaitu rutenya dari Saparua, Serang Utara Barat, Serang Utara, Kobi, Seti, Kota Masohi, Amahai, dan hari ini jadwalnya di Lihitu, Lihitu Barat. Besok kita bergeser lagi, lusa kita bergeser lagi di Salahutu untuk Guru Piani dengan madrasah. Kemudian kita bergeser lagi ke Pulau Haruku, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah dengan Ketua Pokjawas Kementerian Agama yang baru ini, kita bisa silaturahmi lagi dengan Bapak dan Ibu guru madrasah, PNS maupun non-PNS di wilayah-wilayah kecamatan. Ini adalah ide-ide beliau untuk kita melakukan silaturahmi dengan Bapak dan Ibu di masing-masing kecamatan. Alhamdulillah kemarin kita sudah berkunjung itu dengan sosialisasi perangkatnya, lalu kemudian hari ini kita mau melaksanakan implementasi daripada sosialisasi yang kemarin. Olehnya itu Bapak dan Ibu, jangan membuang-buang waktu lagi, kita mendengar arahan singkat dari Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan supervisi hari ini. Demikian, terserahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati teman sejawat saya Bapak Jaludin Pulu dan Bapak Tahir Bari yang insya Allah dirahmati Allah, serta teman-teman guru madrasah pada Kecamatan Lihitu, Lihitu Barat, yang Allah berikan kesehatan, kekuatan sehingga terus beraktivitas menjadi pendidik yang insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan menjadi pahala tabungan akhirat kita kelak di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini merupakan kedua kalinya kita bertemu, dan insya Allah tidak hanya kedua dan seterusnya kita bisa terus bertemu dan memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama bekerja untuk sama-sama membangun madrasah, memajukan madrasah dan menjadikan madrasah ini menjadi madrasah yang diminati oleh masyarakat sekitar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah hadir di sini sudah dari jam 7 lewat 15 itu sudah ada di tempat ini. Kami menunggu sekarang ini jam berapa ya? 9 lewat 20 lebih lah. Oh, terlambat ya. Jam 9 lewat 52 menit, berarti udah mau jam 10. Nah, coba dikalkulasikan saja sudah berapa jam kita menunggu. Ya, menunggu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang selalu kita kepengin ya, guru-guru madrasah di Lihitu, Lihitu Barat itu semangat sama seperti guru-guru madrasah di Masohi. Ya, di semua kecamatan semangat mereka hadir itu tidak jam karet gitu. Ya.
Bapak Ibu sudah dapat undangan dari awal kasih? Sudah. Jamnya berapa? Jam berapa? Jam 8. Coba bayangkan. Karetnya, mulurnya, subhanallah. Ya, tapi alhamdulillah tadi walaupun mulur, tapi kita ada kesepakatan yang alhamdulillah dari kepala-kepala madrasah yang insyaallah mereka mulai ada semangat. Dan jangan patah semangat, kita harus selalu bersemangat memajukan madrasah kita ya, karena sekarang ini sedang berlomba-lomba ya. Untuk SD umum itu sekarang ada sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, guru penggerak dan lain sebagainya. Jadi kita madrasah kemudian bagaimana? Apa kita cuma nonton aja gitu? Nonton sekolah-sekolah penggerak gitu? Jangan ya Bapak Ibu. Hai. Halo. Belum semangat. Hai. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus semangat. Kita mau kepengen madrasah kita bisa juga menjadi madrasah penggerak. Ya. Bagaimana kalau mau jadi madrasah penggerak? Guru-gurunya disiplin kehadirannya. Ya. Jangan karet. Jangan pakai karet lagi, jangan. Pakai tali supaya keikat kuat gitu. Ya. Kalau karet itu dia bisa mulur. Dia mulur terus. Kita jangan punya prinsip seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tugasnya sebagai guru itu adalah tugas yang sangat mulia, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu itu mendidik dan Bapak Ibu menjadi teladan bagi anak didik. Ya. Mau pakai tali kalau Bapak Ibunya sendiri datangnya karet. Ya, terlambat. Nah itu Bapak Ibu tolong perhatikan. Katong ini adalah teladan. Guru itu teladan, contoh bagi anak didik kita. Kedepannya mereka bagaimana tergantung dari Bapak Ibu sekarang mendidik. Kalau Bapak Ibu sekarang mendidiknya seperti tadi, karet mulur-mulur sampai berjam-jam, anak-anak kedepannya seperti itu, Bapak Ibu. Mereka tidak akan disiplin. Ya, tolong ini dijadikan garis bawah untuk kita, masalah disiplin kehadiran. Ya, kalau madrasah guru-gurunya disiplin kehadirannya bagus, insya Allah jadi sekolah andalan untuk masyarakat kedepannya. Mereka mau masukkan anak-anaknya di madrasah. Tapi kalau Bapak Ibu modelnya seperti itu, susah. Ya, madrasah tidak akan dipandang oleh masyarakat kita. Ya. Jadi bagaimana nih? Nah, Bapak Ibu sudah tahu 5 budaya kerja Kementerian Agama? Sudah? 5 budaya kerja Kementerian Agama itu apa aja? Yang pertama, integritas. Iya. Ya, integritas. Nah, sudah tahu integritas? Integritas itu keselarasan hati, pikiran dan perbuatan. Jadi kalau hatinya hati yang lurus, hatinya hati yang selalu mengingat Allah, hati yang selalu dekat kepada Allah, maka hati pikirannya juga sama. Nah, amalnya yang dikeluarkan juga amal yang sesuai dengan perintah Allah. Ya, Bapak Ibu. Jadi integritas itu yang pertama. 5 budaya kerja. Jadi kalau di kabupaten, atau kalau upacara, ya di bukan upacara, apel maksudnya. Apel di setiap hari Senin itu 5 budaya kerja selalu disebutkan.
Nah, itu selalu diucapkan dan itu diterapkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu integritas. Yang kedua, profesional. Kalau sudah selaras pikiran, hati dan perbuatan, tujuannya lurus karena Allah, pasti kedua itu profesional itu mengikuti. Ya, profesional dia disiplin kehadirannya, siap dengan perangkat-perangkatnya. Nah, yang sekarang ini kita mau lihat guru-guru mana yang siap dengan perangkatnya, maka dia profesional. Jangan model-model dulu gitu. Yang panduannya hanya di buku paket. Ya. Dia datang, kemudian buku paket yang disiapkan fokusnya hanya di buku paket. Padahal dunia sekarang ini sudah sangat luas. Ya. Kita harus mengenalkan anak-anak mengenai IT. Karena kedepannya mereka akan dapat itu. Bagaimana dia siap kalau semua kita saja untuk upload data-data saja sudah tidak manual lagi. Semua serba online. Semua serba online. Asesmen siswa kita, ujiannya tidak pakai kertas lagi, tapi pakai komputer. Nah, ini tugas guru. Makanya guru harus kenal IT. Sehingga kita bisa mengenalkan anak-anak tentang ujian yang sekarang sudah mulai dimulai dengan asesmen, KSM dan lain sebagainya dengan pakai komputer, ya Bapak Ibu. Nah, ini harus dipelajari oleh kita semua guru-guru. Ya, sampai kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah sudah sampaikan, pegawai siapa yang tidak tahu buka laptop, ketik di laptop, silakan keluar. Jadi semuanya harus belajar. Akhirnya di kantor sudah ada mulai kursus untuk pegawai-pegawai. Nah, jadi Bapak Ibu di kelasnya, di sekolahnya itu usahakan ada belajar untuk mengenal pengetikan, ya, belajar mengenal tentang IT. Caranya dengan apa? Dengan teman sejawat. Di dalam sekolah ada yang pastinya bisa IT, bisa ketik. Nah, dia yang tugas untuk mengajarkan teman-teman guru yang belum paham mengenai itu. Ya. Kenapa? Karena ada juga yang mau buka laptop aja takut-takut. Mau mulai buka laptop, mulai saja sudah ketakutan. Nah, itu yang harus kita kasih semangat sehingga kita semua bisa paham itu. Ya. Di saat anak-anak masuk ikut asesmen, nah semuanya sudah bisa itu. Guru-gurunya juga, wali kelasnya bisa ngajarin anak. Ya. Jadi semua harus paham itu. Nih. Jadi yang kedua adalah profesional. Ya, jadi pokoknya semua harus profesional ya, Bu ya, Bapak Ibu. Hai hai. Halo. Halo. Hai hai. Nah, masih semangat kah? Iya, masih. Jangan matanya meredup, jangan ya. Ya, jadi profesional itu akan tampak di tampilannya. Ya. Orang yang profesional itu wajahnya semangat dalam mendidik, dia hadir menyambut siswanya dengan semangat, kasih motivasi anak sehingga anak sekolah itu dengan semangat. Beda kalau orang yang guru yang tidak semangat dia. Dan jalan sampai ke sekolah saja sudah cemberut. Ya, kenapa? Isi kepalanya penuh dengan permasalahan yang di rumah dibawa ke sekolah. Ya, di rumah masalah-masalah yang dibawa. Akhirnya apa? Imbasnya ke anak-anak, ya, kata-kata kasar keluar, belum lagi cubit, pukul dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hatinya emosional penuh dengan permasalahan, ya. Jadi Bapak Ibu melangkah dari rumah mau ke sekolah, lepas permasalahan di rumah, mulai permasalahan baru yang ada di sekolah. Bagaimana kita mau mendidik anak kita menjadi anak yang baik. Itu niatnya. Insya Allah dengan hati yang baik,
dengan tujuan yang baik, imbasnya ke anak. Karena kita mendidik dengan hati. Kalau mendidik dengan hati itu akan bisa ketarik hati-hati anak kita ke guru. Gitu. Tapi kalau katong datang dengan hati yang penuh dengan permasalahan, penuh dengan emosi, anak juga takut. Takut akhirnya apa? Materi yang kita kasih itu tidak ada imbasnya ke anak-anak. Ya, Bapak Ibu. Bisa paham kan tidak? Bisa. Bisa ya. Nah, itu. Jadi seperti itu, pasang niat yang baik dulu, pasang niat. Kenapa? Karena Bapak Ibu rugi. Berjam-jam Bapak Ibu ngajar tapi tidak dapat pahalanya. Kenapa? Karena niatnya sudah salah. Niatnya, tujuannya hanya untuk mudah-mudahan jadi ASN. Honor kemudian ditarik jadi PNS, tujuannya itu aja gitu. Ya, akhirnya begitu waktu kemarin mulai pendataan, lihat saya masuk namanya kecewa. Nah, sekarang ini banyak guru-guru yang kecewa. Kenapa? Karena yang didata itu hanya guru-guru yang di sekolah negeri. Ya Allah, kenapa kita sih? Ya, sekecewa, sedih, ya Allah, berarti beta yang jadi lain. Padahal Bapak Ibu, perlu beta sampaikan ya, mengenai pendataan yang kemarin itu adalah pendataan untuk apa honorer. Honorer yang ada di negeri dan KUA, ya, kantor kementerian. Jadi, untuk tahun depan sudah tidak boleh lagi terima honorer lagi. Begitu. Tapi untuk yang swasta tetap bisa terima honorer. Nah, ini baru dipahami enggak? Jadi maksudnya ini bukannya yang kemarin pendataan terus mereka mau jadi ASN, ceng. Tapi didata untuk dimasukkan datanya, kemudian di stop di tahun depan tidak dia terima lagi yang honorer di negeri. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi yang kecewa itu insya Allah Allah kasih rezeki itu. Amin. Ya, yang penting niat kita adalah mendidik anak didik kita menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, soleh-soleh. Ya, itu pahalanya lebih besar dibanding ketemu. Tapi banyak juga ya, insya Allah.